Polis berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah dengan penahanan seorang lelaki dan merampas syabu bernilai RM54 juta dalam serbuan di Pulau Pinang Jumaat lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Saleh berkata, kejayaan itu ekoran penahanan seorang lelaki di Bayan Lepas pada hari kejadian. Lelaki berusia 47 tahun itu ditahan di hadapan sebuah rumah kedai di Bayan Lepas pada pukul 3 petang. Satu tangkapan dalam pasal 1,000 kg dadah dari syabu. Dan setakat ini cuma kitaan cuma satu lori saja. Kita pada penjalan guna dadah. Kalau satu orang pedagang mengambil 0.2 gram syabu setiap kali setiap kali digunakan. Jadi dadah yang kita rampas ini boleh memberikan penyalahgunaan kepada 5.3 juta orang pekerja. Katanya berdasarkan siasatan, dadah itu dibawa masuk ke negara ini sejak 2 minggu lepas dari negara jiran dan Pulau Pinang dijadikan tempat transit sebelum dihantar ke negara jiran lain. Sindiket itu didapati menjalankan kegiatan penyeludupan dan pengedaran dadah sejak beberapa bulan lepas dan mereka menjadikan premis-premis perniagaan sebagai tempat menyimpan bekalan dadah yang dibawa masuk dari negara jiran. Pulau Pinang sebagai hub transit kepada sindiket dadah dengan mengambil kira kedudukannya yang strategik. Dia berkata, lelaki yang tidak bekerja itu kini direman selama 7 hari dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan.